Ah, datang lagi dong mereka. The hell. Masih mencoba membangun base di dekat danau untuk Son of the Forest, dan untuk desainnya untuk yang saat live stream mungkin agak sedikit berbeda. Gue kan buat yang lebih gede ya. Mereka bisa gue udah bikin semacam tiang di sini. Nanti di atasnya kita akan coba untuk membuat agak lebar, pokoknya sampai sini lah gitu ya. Di sini. Nah, lalu gue akan buat pagar. Pokoknya pagar di sekitar sini. Kita nutupin sini, pokoknya sampai sini lah ya. Sampai sini semua sini. Plus sampai sini juga tutup ya. Tutup gua. Pokoknya tutup lah ya. Tutup. Nanti gue akan buat untuk jembatannya di sini. Ya. Kurang lebih sampai ke sana. Jadi kita akan buat satu entah kabin atau mungkin rumah di situ. Ya, nanti kita akan taruh untuk wall-nya, kita akan tutup semuanya. Pokoknya tutup semua nih. Ya, itu tutup semua biar enggak dimasukin sama para warga lokal ya. By the way, ini warga lokal udah mulai nyerang-nyerang gua nih. Jadi mau kita harus cepat nih. Kelvin hilang ya. Katanya gue suruh dia nyari kayu. Nah, ini ada satu glitch yang gue baru tahu tuh. Mempermudah mendapatkan kayu. Jadi taruhnya kayak gini ya. Terus kan pakai stick, kayak naruh ke bawah gini, terus dorong, dan dia bakal ngeduplikat, sialan. Gue baru tahu kayak gitu. Jadi bakal cepat-cepat aja nih, biar kalian bisa lihat untuk contoh biasanya kayak gimana. Wah, anjir, itu apaan coba ya merah itu? Tantan. Kan kita harus hajar deh, Sini. Cier. Dia kesini dong. Guilty. Ya. Apa coba ini? Ngeri kali. Wah, anjir. Awas. Apa coba? Tuh mulai barbar mereka ini ya. Kemarin kan enggak terlalu datang ke sini untuk ngehajar. Sekarang mulai nih. Kayaknya gua harus bikin wall dulu, bukan wall ya. Iya, wall dulu ya, dinding dulu ya. Biar seenggak nutup, biar mereka enggak datang, sialan. Ah, ini ada nih lagi, apa sih? Kayak mereka sering datang lagi deh, merah-merah ini deh. Sialan. Ntar ya, gua save dulu deh. Gue takutnya pas gue bunda merah tuh pernah datang semua yang lain. Sialan. Gila. Ini yang merah ya. Ayo deh. Oh, fuck me. Kuat lu. Lah, dia mandi di sini. Oke. Mandi cuma sekedar basu-basu doang. Dan mereka datang semua di sini. Sih. Gila, banyak banget. Gue agak sedikit memutar, terutama di atas sini. Karena kita bisa nge-snipe. It's nice. Gue gak tau kenapa mereka mau bunuh diri sendiri. Tapi mati dia. Oke, mati satu. There you go. Masih ada dua lagi, dan gue nggak tahu di mana satunya lagi. Oh, di dalam ternyata. Oke, saya di dalam. Nggak tahu dia ngapain di dalam situ. Lu rusakin barang-barang gue, anjir. Patah semua sama batu. Jadi untuk memperbaiki aja nih. Oh, begitu. Oke. Kalau lihat ini mayatnya banyak banget ini. Gue malas, jadi gue tumpuk kayak mayatnya di sini. Dan ini bakal membuat rumah kita lebih berwarna. Sih. Now we need this. Di tulang-tulang ini yang bakal kita pakai. Selain daripada nganggur kan tulang-tulangnya itu. Ah, datang lagi dong mereka. The hell. Wah, kuat banget ini. Sih mereka. Sekuat itu kah mereka sekarang? Nah, sekarang karena Virginia itu dia udah gabung ke kita, gue pengen bu ambil pistol. Jadi kita akan sana. Dan itu lumayan jauh ya. Dia. Tapi biarin aja si Kelvin sama itu di sini.
pikirin aja. Oke, kita akan ke sana. Karena untuk pistol tuh sangat berguna banget tuh Virginia. Soalnya untuk ammo yang kepake sama dia itu unlimited. Alias gak bakal habis-habis. Nah, ini gua enggak tahu kenapa pohonnya tuh jatuh semua di sini. Itu si kerjaan si Kelvin tuh. Ini ada manusia lagi di sini dan orang gede. What the hell? It's time for our bow. Ya, gua tahu. Come here. Eh. Oke. Okay. Gua alam bakar. Berat banget ya. Dear. Dan habis untuk peluru gua, sialan. Gua butuh baton di sini. Baton tuh berguna banget. Go. Bentar. Iya. Terus. Kejang gak lu kan? Apa udah mati? Kayaknya udah mati sih. Jadi sekarang tuh udah sering banget yang gede-gede ini datang. Paling tinggal nunggu yang mutan-mutan segala macam ya. Kamu bisa lihat di sana ya ada warna merah di situ. Nah, masalahnya cuma satu, di situ ada ikan gede banget. Mau bilang hiu kayak bukan ya. Itu kayak ikan gede banget. Kayaknya sih mutan sih. Nah, sekali gigit itu sekitaran 20% hilang. Itu masalahnya. Kalau ke sana sih kayak kita nggak bakal digigit, tapi pas baliknya itu loh. Yang kita digigit, ya itu masalahnya. Dan sini kita nggak ada dikasih tahu cara membuat perahu. Iya, sih nggak ada perahu ya. Iya sudah lah, kita gas aja di sini. Ntar, gue tunggu sampai stamina gue full. Oke, let's go. Nah ini langsung ini cepat-cepat ya. Kita harus langsung naik ke atas seenggaknya untuk regen stamina dan juga untuk regen darah dikit. Nah jadi dia di sekitaran yang warna merah itu, ini pelampung ya. Kalau saya lihat nanti ntar kalau kita pas balik dia bakal ngejar. Gue sih pengen ngebunuhin, tapi masalahnya susah ya. Soalnya di dalam air. Oke, awas. Naik. Ayo, naik. Naik setan. Oke. Tuh. Itu bukan hiu ya. Mirip hiu tapi bukan hiu. Kita punya senjata sih, kita bakal kasih si Virginia ya. Bebek, tapi kenapa bebeknya nggak dibunuhin gitu. Ya gue tau dia pakai gigit, tapi kayaknya bisa sih. Bentar gue full soalnya. Udah cukup lah. Sehingga kalau udah sampai di sini kayaknya udah nggak diserang ya. Soalnya itu dekat sama darat. Saya percobaan yang pertama tuh gue dikejar. Dan gue hampir mati di sini. Virginia itu OP loh. Dia bisa nge-kill mutan. Mutan yang gede pun itu cuma berapa kali tembak doang. Bahkan mutan-mutan kecil itu pun maksimal 3 tembak ya. Dar full. Kadang Virginia itu bakal nyuruh kalian ikut dia. Dia bakal ngantar kalian kayak camp-camp gitu. Gimana, ada beberapa item yang cukup menarik yang bisa diambil. Gue nunggu update yang terbaru. Mungkin mereka akan nambahin fitur dimana kita bisa membawa Virginia ke dalam dungeon. Soalnya dia satu-satunya komponen yang bisa membantu kalian saat menyerang ya. Kelvin itu gak guna, padahal dia tentara. Kelvin itu cuma buat ngebantu building-building atau mungkin cari makan dah. Tapi kalau misalnya udah masalah nyerang mutan, dia kabur. Kalian bisa ngasih dia senjata. Yuk, sini. Nah. Ini ya, senjatanya. Tuh. Wow. Nah, kalau misalnya kalian punya shotgun, kalian bisa kasih juga shotgun ke dia. Tapi kayaknya shotgun lebih bagus kalau misalnya kalian pegang saja. Tahu kalian butuh ya. Dia udah cukup untuk satu itu. Ah, jatuh lagi dia. Kelvin hilang ya. Apa dia mati Kelvinnya? What the hell? Karena senjatanya suka hilang ya. Jadi kalian sering-sering ngecek. Kalau misalnya dia hilangin senjata, kalian kasih lagi. Si Virginia bakal nembakin dia. Kalau misalnya kalian mukul, dia bakal nyerang.
tepokin dikit. Tuh, ditembakin langsung mati. Sekali tembak loh. Terus satu pilar doang langsung mati loh. Nah, jadi Virginia itu dia enggak agresif. Nah, agar dia bisa nyerang, kalian harus pukul duluan. Kalian bisa pakai katapel kalau misalnya kalian mau. Atau kalian bisa kalian poking aja pakai spear kayak gitu tadi ya. Oh, baik-baik juga. Dia tahu kalau gue butuh stick mungkin. Dia bawa stick jauh lebih berguna dari Kelvin. Tapi Kelvin bisa disuruh-suruh ya untuk ambil barang. Wah, anjir, kaget gue, bangsat. Oh, ada dia sih, netan. Kok bisa diserang gitu? Wah, rame cuk. Rame gila. Gue agak kaburan dikit. Nah, masalahnya adalah ya terus, mudar satu. Ini pentingnya kenapa kita harus bikin tembok dinding secepat mungkin. Sialan ya. Dan Kelvin seperti biasa kabur. Seperti biasa dia selalu kabur. Gue bingung kenapa dia suka kabur. Nah, jadi kurang lebih base gue seperti ini ya. Jadi untuk rumah ini, rumah akan tingkat 3. Ini gue masih sebentar kayak gini dulu ya, rangkanya. Nah, kalau bisa lihat gue udah bikin jembatan ini, dan jembatan itu bakal lari ke sana. Nanti akan sedikit zigzag dan pastinya di bagian tengah situ. Bagian tengah di mana kita bisa naruh itu. Dan kenapa barang gue rusak nih? Nah, Virginia balik lagi. Tadi dia ngejar satu ya, nggak tahu sampai di mana dia kejarnya. Yang jelas dia udah balik. Gue butuh ini. Ini senar kayak gini. Nah, boleh kan? Ya, beer house ini penting banget ya. Kalau misalnya gue udah punya tempatnya, gue akan buatin. Jadi ini buat nutup aja, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Tujuh gue lagi bikin lampu. Dan kita butuh bone di situ yang cukup banyak, terutama tentang korak ya. Dan ini gue udah mulai sering diserang sama mereka, gak tau kenapa. Mungkin karena gue udah sering ngebunuh kali ya. Dan makin hari makin banyak yang datang gitu. Iya, udah tau. Nah, ini gue lagi buatin ini. Masih kurang satu school. Terus, bukannya gue udah bakar dua orang di sini? Oh, ini dia. Dan sih, jadi terang. Gitu ya. Ini gue bisa taruh bone-bone-nya di sini. Gak tau ya, buat koleksi aja sih. Bukan sesuatu yang harus dibuat di situ juga tuh, kayak koleksi aja. Ya, kalian butuh tali ya. Butuh tali sama selotip gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk sementara. Gue akan terus lanjutin lagi. Nanti gue akan kasih kalian progres lagi. Pokoknya sampai kita punya rumah di danau situ. Nah, rumah ini hanya sebagai katakanlah base ya. Base rumah plus defense. Karena mereka datang itu dari sana. Jadi biasa gue akan push wall atau dinding, ya, pokoknya sana lah ya, tutup sana, sampai sana juga. Nah, soalnya mereka tuh nggak bisa berenang, jadi seenggaknya kita aman sampai di situ ya, di area laut. Ntar kita bikin semacam duri-duri gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau nusuk atau mungkin nabrak ya, mereka akan mati duluan.